Sebanyak 9.990 jemaah calon haji asal Provinsi Banten akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada musim haji tahun 2019. Calon jemaah haji asal Banten diberangkatkan dalam 26 kelompok terbang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Banten, Haji Mahdum Bahtiar mengatakan, keberangkatan kloter pertama asal Banten yang semula mulai pada 8 Juli 2019 dimajukan menjadi 7 Juli 2019. Kloter yang diberangkatkan pertama berasal dari kloter 2 Kota Tangerang. Tadi disampaikan Juli 2019 itu dari Kota Tangerang, itu kloter yang pertama yang kita berangkatkan dari Banten. Insya Allah nanti pada pukul 13 hari Minggu itu, tanggal 7 Juli itu, yang melepasnya adalah Bapak Gubernur Banten dari Masjid Al-Amjad Kota Tangerang. Dari Masjid Al-Azum Kota Tangerang. Dan untuk dari Banten sendiri Pak, jemaah hajinya jumlahnya ada berapa? Ini itu sekitar 9.919 itu jemaahnya, termasuk petugas itu. Termasuk petugas ya, Pak ya. Kalau untuk kesiapan petugas sendiri sudah siap ya? Petugas baik itu TPHI, TPI, TKI dan TPHD alhamdulillah sudah maksimal, mereka sudah mempersiapkan diri dan insya Allah itu mereka bisa melayani jemaah dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan kepuasan untuk